kemarin itu sebenarnya aku lagi di Bangkok. Pagi-pagi bangun tidur lihat handphone, miss call dari rumah banyak banget. Saya dapat kabar jam 8 pagi karena saya baru bangun jam 8, langsung shock. Langsung kayak udah enggak tahu mesti gimana ya, saya pesan tiket aja udah. Tiket tercepat jam 2, 2.30. Itu pun delay sejam, 3.30 baru berangkat. Jam 6.30, jam 7 lah baru sampai sini. Jadi kita kan ada grup keluarga, ya ini pesan ini, pesan ini, pesan ruangan, pesan peti, pesan makanan, apa semuanya. Jadi kayak, saya cuma bilang, terserah saya ikut aja gitu. Karena saya kan jauh, yang tahu kan mereka di sini. Kejadiannya sebenarnya jam 6.15, papa di rumah kena serangan jantung. Jadinya di WC. Sebenarnya bukan karena kepleset, memang karena serangan jantung. Jadi mama biasanya kan dia kalau bangun suka minum dulu air putih, ke ruang makan, duduk, bengong, kayak ngumpulin nyawa gitu ya. Terus dia mandi, mandi. Si mami bilang mau ngapain, mau mandi, katanya udah mandi. Nah, terus sekitar 15 menit kemudian atau setengah jam kemudian si mami dengar suara orang kayak mendengkur gitu. Cuman kok keras banget gitu kan. Terus mami ngecek ke kamar. Dia pikir si papi lagi tidur kan. Dia cek kok enggak ada si papi di kamar. Ternyata si papi dia cek ke toilet, udah tergeletak di ke toilet gitu. Udah akhirnya mami panggil adik saya yang cewek sama ART aku. Gotong, duduk. Itu masih udah lemas banget dia, udah enggak, maksudnya udah kayak setengah enggak sadar lah. Telepon ambulans. Ambulans ya. Tenaga medis datang, berusaha ditolongin. Ya akhirnya ya enggak bisa ditolong gitu, tapi udah pergi gitu. Iya, jantung sih waktu itu pernah dicek normal. Enggak ada masalah dia. Kolesterol adalah sedikit. Nggak setiap bulan sih sebenarnya, kalau memang dia lagi ada kepusing banget, kita kan suka bawa ke dokter. Otomatis dicek darahnya, tensinya, semuanya dicek gitu. Tapi nggak sering. Sakit sebenarnya 2018, tapi ada namanya VP shunt. Jadi dia tuh kayak ada cairan di otak. Dokter pasang selang di sini supaya cairannya gampang keluar melalui pencernaan. Jadi nggak usah harus disedot terus gitu. Sebelumnya disedot, ada cairan disedot, hilang. Tiba-tiba ada lagi cairannya. Jadi otaknya itu tidak menyerap cairan dengan baik, karena mungkin udah umur ya. Tapi penyakit yang lain sih nggak ada. Sebenarnya ya memang ya jadwal check up ya bulan-bulan ini gitu sebenarnya. Cuman ya saya juga shock sih sebenarnya kemarin. Karena apaan sih? Ya, kalau ada indikasi mendengkur gitu kan biasanya jantung ya. Jadi ya kita juga gak ada apa kayak suruh dokter periksa ini karena apa gitu. Enggak, ya memang udah gak ada ya mau gimana ya kan. 2 minggu terakhir sebelum ke Bangkok ini saya sering pulang ke rumah kalau siang. Yang biasanya itu hal yang jarang aku lakuin. Jadi kayak pulang kerja dari basket kan biasanya jam 12 tuh udah jam satuan lah udah selesai. Saya udah gak mampir ke kantor yang nasi goreng, kantor yang topang juga saya gak mampir lagi gitu kan. Karena saya pikir kok saya ngerasa capek gitu. Tapi akhirnya saya cuma pulang ke rumah. Papi tuh biasa duduk di sofa, ruang tamu, nonton dia. Udah saya paling duduk di ruang tamu, kadang-kadang ketiduran di ruang tamu. Udah sih gitu doang. Ya paling ngobrol-ngobrol sama papi aja. Jadi emang 2 minggu terakhir sebelum ke Bangkok ini memang ya quality time banget sama dia gitu loh. Kayak kita jadi sering, yang biasanya jarang, yang biasanya cuma pagi doang, aku mau berangkat kerja, kita cuma ngopi bareng paling sejam, habis itu saya berangkat. Itu hal yang sering dilakuin tiap hari gitu kan. Kadang-kadang kalau telat bangun ya saya langsung pergi gitu. Tapi memang 2 minggu terakhir ya spend time together lah istilahnya, nonton meskipun cuma nonton TV gitu, tapi dia ada dia lihat ada saya, dia pun udah happy gitu sebenarnya. Saya tahu dia banget gitu. Karena kalau saya lagi ada tugas keluar kota atau nemenin tim keluar kota tanding,
dia suka nanyain saya gimana, telepon kadang-kadang, chatnya apa, timnya gimana, menang apa kalah gitu, dia suka ngecek gitu. Wah ya, dia role model saya banget lah, karena dia selalu mengajarkan saya untuk yang pertama tuh harus bertanggung jawab, jangan nyusahin orang. Dia selalu bilang kayak gitu, itu selalu saya ingat. Pokoknya kamu jangan pernah mau nyusahin orang, bantu orang kalau bisa, bantu orang yang banyak gitu. Terus juga komitmen itu penting gitu lah. Terus ya paling saya lanjutin aja legasinya dia lah. Dia itu orangnya sangat tertutup. Apa saya itu orangnya sangat tertutup. Dia orangnya sebenarnya pandai bergaul tapi kurang pandai juga kalau saya lihat. Makanya saya bilang sama dia kalau saya lagi ngobrol, suka, kenapa sih Pi nggak mau bergaul gitu sama teman-teman, ya sama teman-teman komplek aja gitu kan, nongkrong di lapangan atau apa. Dia cuma gini-gini dong, udah gitu doang. Dia orangnya sangat tertutup, introvert banget. Makanya saya nggak, bukan nggak mau seperti dia, saya kalau hal soal hal itu saya nggak mau ikutin dia deh. Karena saya pergaulan itu kan penting. Komunikasi terakhir ya hari Senin sebelum saya ke Bangkok. Saya kan nanya dia kan, ngapain hari ini? Enggak lah, ya, duduk doang nonton, jalan. Saya buru-buru juga kan mau ke airport. Ya udah Epi, aku jalan dulu ya. Ya hati-hati katanya. Gitu. Terlihat sehat. Sehat banget. Lagi nonton dia mah pagi gitu. Nonton ngetek. Terus kayak semalam. Terus kayak semalam, ya tadi pagi subuh sih, saya pulang kan dari sini jam 2, pas masuk ke, pas buka pintu kan itu dari ruang tamu, itu biasa saya lihat papi di situ. Cuman saya pas pulang masih ngerasain hadiratnya masih ada lah di situ. Yang dia kepengen kan dari dulu adalah saya punya pasangan dan saya menikah, itu yang saya, yang dia titipkan lah ke mami juga. Ya suka nanya sekarang lagi dekat sama siapa, apa ya, masih suka nanya Gisel kabarnya gimana gitu. Terus ya nggak apa-apa, aku bilang masih berteman baik, kita masih ada bisnis bareng, saya bilang gitu. Ya lumayan dekat Gisel kan, kalau misalkan kalau dulu ke rumah kan suka ngobrol kan. Papi tuh orangnya suka jarang ngobrol, tapi kalau sama dia tuh kayak ngobrol gitu. Bukan penyesalan sih sebenarnya, tapi kan yang belum dikasih Tuhan mau gimana? Kita juga kan pengennya kan menikah kan sekali seumur hidup, ya kan? Kalau memang belum dikasih pasangan yang tepat, pasangan yang sepadan juga ya buat belum gimana? Saya juga nggak mau, pasangan ini, udah yuk kawin yuk, gitu kan? Nggak mungkin, gitu kan? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.